Halo Karyu, enggak aman. Ada lagi. Halo Susan, Suara aman? aman. Tadi nggak tahu kenapa apa double gitu. Iya, halo Ya. Giren, ada halo Ryu, halo Susan. Iya, udah oke. Selamat malam teman-teman. Hi everyone. Good evening. Good evening or good morning from the other side of the world. Or good afternoon, maybe. Maybe yeah, perhaps. So today will be our first session, I mean our first episode to Yep. share about our travel experience. I mean like a travel story. It's more Yep. about stories rather than tips actually. Yeah, I would say about that maybe. We'll be Hi, sharing Interpreter. our yep. We'll be sharing our experience because we've been traveling together quite often. And also maybe it would be interesting to hear both sides of the stories because we've been in the same trip. And then maybe I have my own version and Tracy have her own version. Pink Traveler is asking English of Bahasa version. So yeah, we actually have a thought of like try to share it in English because on my side, yeah, there's a lot of, there are many English speaking friends, so I thought of like trying to do something different because all the travel tour, all the IG live that I did before Uber in Bahasa Indonesia. So maybe let's see. Hi Nella. Halo, apa kabar? Selamat datang. Selamat nak, selamat datang. We mix ah, just campur-campur. Campur-campur lah. Okay, yeah. Iya. So okay, let's start. I will talk. It will be a Baiklah. relaxed one. Kita akan mulai aja. Hai Kak Sansadia. Hai Halo. Hanum, apa kabar? Reci, kayaknya rambut aku sebentar lagi sepanjang rambutmu deh. Aduh, Gara-gara jangan cepet-cepet. PPKM. Merasa tersaingi. Iya, siap-siap Iya. ya. Tinggal pakai jepit di sini nih udah. Iya. Okay. Mungkin kita Ya. mulai dulu dari introduction lah ya. Maksudnya dari Ya. perkenalan diri kita. Saya, gua aja ya. Gua kayaknya lihat juga banyak teman-teman baru di apa yang follow akun saya. Jadi mungkin ada yang follow tapi masih belum tahu nih yang siapa sih yang di follow gitu loh. Jadi salah satu tujuan dari travel talk, bukan travel talk, kebiasaan dari Alpi. Kebiasaan. Baru ambasador. Okay, jadi salah satu tujuan dari pep talk ini untuk share lebih apa? Untuk apa sih? Memperkenalkan diri dan juga Ya. mau sharing cerita dan juga mungkin tips-tips yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Gitu sih. Dan rencana ke depannya akan kita undang juga teman-teman dari luar negeri dan juga mungkin dari lokal untuk share cerita juga berbagi pengalaman karena gue tau lah, maksudnya kita semua lagi di PPKM nih. Ya. Jadi maksudnya traveling is not possible, not really something that possible to do freely right now. So it will be very good that we have someone that have different experience than us to share about it over here. I think it would be a good idea. I don't know. Maybe you can, you guys can just like voice out, tell us something. What do you want? Then we will try to do it for you guys. Okay. So maybe we can start from Arif Poto, Kak Arif Poto. Maybe you want to introduce yourself first. Iya, halo. Aku ngomong bahasa Indonesia atau in English? Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia dulu ya. Yeah. Sebelumnya halo Kak Gio, halo Kak Yala. Kak Yala di Kuala Lumpur, apa kabar Kak Yala? Hai. Hai Yala.
Jadi nama saya Arif Rahman sebenarnya. Tapi karena Oh Arif ya. Rahman begitu banyak, setiap kecamatan, setiap kelurahan ada, jadi harus self-branding lagi. Jadi ketika masuk dunia blogger, sudah ada Arif Rahman yang lebih terkenal, lebih lucu, lebih berpengalaman, so I can beat him. So, jadi akhirnya aku bikin brand sendiri yaitu Arif Pokto. Pokto itu bahasa Sunda. Itu Poktorolong artinya cepat, lancar, mudah gitu. Oke. Itu kemudian sebelumnya saya bekerja di dunia media. Saya bekerja di radio selama satu dekade di Hard Rock FM sama Radio Bandung. Kemudian setelah dari media saya pindah ke dunia sosial media. Saya menjadi sosial media manager untuk beberapa orang public figure. Jadi sambil mengurusi brand orang, kayaknya lucu juga kalau misalnya meningkatkan brand sendiri. Akhirnya dibuatlah Arif Pokto ini. Jadi memang hobinya jalan-jalan, dan ketika jalan-jalan tuh sering banyak orang bertanya gitu, gimana sih caranya jalan-jalan seperti itu gitu. Akhirnya ya dibuatlah sebuah travel blog yaitu arifpokto.com gitu. Dan di situ sharing segala macam travel tips, jalan-jalan kemana, kemudian pengalaman. Karena menurut saya pengalaman itu sangat penting ya. Mungkin pengalaman saya sama pengalaman teman-teman di sini juga berbeda ya. Walaupun kita ke tempat yang sama gitu. Tapi ternyata kalau kita ceritain itu jadi sesuatu yang menarik juga buat dibaca gitu. Dan sekarang karena dunia sudah mulai berubah, otomatis selain blogger harus bisa juga bikin video, bikin vlog. Yang tadinya takut edit video, tiba-tiba terkejut lah aku kan, tiba-tiba ada klien minta, Mas Arif bikinin juga videonya. Oh baik, aku bisa. Padahal enggak. Langsung lihat YouTube, belajar, ngedit video, bisa di akhirnya. Yang tadinya apa ya, kamera shy ya? Langsung mau-mau I'm mau ya? Camera shy. Oh, you're not? Okay, I thought you are. I'm a bad video editor, so. Tapi akhirnya belajar-belajar bisa gitu. Dan kaget juga ternyata di dunia travel blog ini kita bisa pergi-pergi secara gratis, kemudian pergi-pergi dibayar, dan akhirnya bisa sharing lebih banyak, lebih maksimal buat teman aib. Kalau pembaca di arifpokto.com itu panggilnya teman aib, bisa sharing buat teman aib itu di semua platform sosial media gitu, nggak cuma di blog tapi bisa juga di Instagram, di Twitter, di Facebook, di YouTube juga gitu. Jadi istilahnya dari hobi menjadi pekerjaan gitu. Kalau Tracy sebelum gimana? Sebelum bijau dulu, Kaib dulu selesaikan dulu. Kaib asalnya aslinya dari mana? Tebak dari mana? Dari mana ya? Yang Tasik bukan sih? Tasik ya? Iya, Tasik. Walaupun ya, sebenarnya banyak orang menyangka aku tuh orang Batak. Karena rahang-rahang bisa masuk kan, orang Minang juga bisa. Aduh. Cuma pada akhirnya ya, saya orang Indonesia. Karena bisa mirip jadi orang Minang, orang Manado, bisa jadi orang Batak, orang orang Sunda, dimanapun itu. Hello Travel Stories, how are you? Jadi awal mula blogging itu dari tahun berapa, Kak? Kau boleh tahu. Saya blogging itu dari 2008. Ada dulu platform namanya Multiply. Multiply itu adalah satu platform menulis yang sangat menyenangkan. Dan jadi dulu saya menulis dua kategori. Satu untuk pekerjaan, saya menulis skrip dan segala macam. Satu lagi adalah untuk hobi, curhat apa segala macam, sharing pengalaman makan di mana gitu kan. Kemudian ketika saya sering menulis dalam pekerjaan, saya juga menulis lepas untuk beberapa website. Kemudian menulis itu buat saya adalah terapi juga sih istilahnya, karena kadang-kadang saya bisa mengekspresikan perasaan, pengalaman itu lewat tulisan gitu loh. Jadi istilahnya banyak manfaat menulis buat saya, dan akhirnya di travel blog saya itu begitu banyak cerita gitu, nggak cuma tips, nggak cuma
pengalaman, tapi perasaan juga dicurahkan di situ. Kayak misalnya aku menangis ketika Jadi kayak tertutup buku diary berbagi. gitu ya. Iya. Oh, yeah, I want to hear that part of story. Iya. Iya. Oke. Nama blognya apa, Kak? Nggak di-share nama blog. Arifokto.com. Arifokto.com, iya. Yeah. Halo teman-teman yang baru bergabung. Jadi kita Halo. selamat datang di episode pertama dari Let's Talk bersama dengan saya, Tracy dari Epic Holidays, dan juga Kak Arifokto. Kak Arif Rahman sih tepatnya sih, dari arifokto.com. Jadi kita ceritanya yang baru bergabung mungkin ketinggalan ya. Jadi kita mau tujuan dari acara ini, Kak Arif, coba ceritakan ulang. Jadi Jadi kita mau sharing bahwa traveling itu banyak sekali apa namanya dimensinya gitu istilahnya. Kita mau sharing senangnya bagaimana, susahnya bagaimana, serunya bagaimana, dan banyak juga mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan bersama teman-teman di sini gitu. Dan mungkin juga teman-teman bisa kasih masukan buat kita, karena kan banyak juga teman-teman yang jalannya lebih jauh mungkin, atau lebih susah, lebih menyenangkan, kita nggak tahu. Iya. Gitu. Hai Kak Nabil. Ya mungkin oke. Okay. Apa perlu saya perkenalkan diri juga? Iya, sekarang Tracy, giliran Tracy. Oke. Okay. Hi everyone. My name is Tracy. My blog is speakholidays.com. I was born in Medan, not part of Sumatra Island in Indonesia. I'm Indonesian. And okay, so I and Arif had this idea to like do a Instagram live to share about our story. So yeah, I start with blogging and then Instagram. Yeah, basically sharing our travel experience. So that's about it, I think, for now. I start blogging in 2000 and actually very active is 2015. So it's almost like 6 to 7 years, coming 7 years right now. And so far I'm still enjoying, because I take my blog as one of a platform for me to express myself through writing, because like, you know, we experience a lot, and our own experience will be different. The experiences will be different for each person. So what I saw, what I did, what I experienced will be something maybe different and will be unique for each of us. So that's how lah we started. Okay. Hi Kak Iping. Hi Iping. Selamat bergabung. And ready to be a graphic designer, ya? Yeah? Oh yeah, my background is graphic designer. I work for almost, before I graduated, I already started to work. So it's overall, it will be about 15 years in graphic design. And that's the turning point, because I think I stay too long in graphic design and got bored. So I try to turn my creativity into something else. That's where I start my blog. Yeah, that's why peakholidays.com is very immaculate in design. And her photos are, you know, amazing, because she has this artistic view of stuff, you know, like the dimensions and also the colors and the precisions of photos. Perfectionist. Yeah. Perfectionist. Yeah. It can be a good thing. Yeah. Sometimes it's like make our standard higher. But it's a good thing. Yeah, it's a good thing. And maybe we start to talk to our friends about the first time I met Tracy. Okay, you want to tell? You can start first. Okay. I can add on later. Yeah, jadi waktu itu, bahasa lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apa aja. Waktu itu kan saya baru mulai-mulai arifokto.com tuh baru diluncurkan kalau nggak salah waktu itu, dan diajak sama salah satu agensi namanya Kamadik Nusantara
untuk meliput sebuah destinasi wisata. Awalnya saya agak-agak terkejut ketika ditawari destinasi ini gitu. Kenapa? Karena destinasi ini sangat mainstream people. Jadi kayak ini destinasi yang apa? Ada apa di situ gitu ya? Dan tahu nggak destinasinya di mana teman-teman? Destinasi yang kita tuju itu adalah one, Nggak two, jauh, three. nggak deket juga sih. Ya. Brebes. Brebes. Tapi itu loh, Ya. Brebes nggak semua orang tahu loh. Oh, I don't know. Tapi kalau dalam dunia aku, semua orang tahu Brebes. Oh Tetangga aku ya. orang Brebes, teman orang Brebes. Jadi intinya kaget juga ketika, yuk kita ke Brebes. Ih, Brebes bukannya biasa aja gitu loh. Dan ternyata waktu itu kita dikumpulin ada beberapa travel blogger, travel influencer. Waktu itu ada Kak Tracy, kemudian ada Kak MissNidhi.com, ada DianDiorsa.com, kemudian ada Bernavita.com ya. Saya sebutin ada com-comnya semuanya. Iya nih, Dan ada yang bersama, komentar apa iya. telur asin blebes. Iya nih. Iya, itu Kak Gina, halo Kak Gina, selamat datang. Jadi waktu itu kita dikirim nih ke Brebes. Dalam perjalanan aku kan baru berjumpa dengan beberapa orang ya. Saya sudah kenal dengan Ivi, kemudian juga waktu itu ada band apa? Siska, Bena, Gana, Gana. bukan, oh enggak, Ada Gana Gana? ada, Albert Ada Gana band ada, Gana. Iya, ada. why he wasn't in my memory, kawan, He was there. jahat banget, okay, Iya. Jadi waktu pertama ketemu Tracy itu orangnya agak cool ya gitu. Jadi agak pendiam, sementara saya ada yang gitu. Semua orang saya sapa, halo, 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 halo. Aku Arif seperti biasa, karena ya itulah aku gitu ya. Jadi ketika ketemu orang seneng dan apa namanya? Mungkin ada beberapa kaget nih orang kayaknya heboh banget gitu. Cuman ya nggak apa-apalah. First impression does matter gitu kan. Tapi Iya. sama Tracy ya diterima baik. Cuman memang orangnya agak-agak ya aku Tracy, cuman Iya, gue agak kaget pemalu, orang kayaknya pendiam dan agak pemalu. iya gitu. Tapi sepanjang perjalanan ternyata baru terbuka lah bahwa orangnya nggak se apa namanya Apa ya? sekaku itu gitu. Karena ternyata di Brebes itu kita menemukan banyak tempat baru yang menyenangkan gitu dan sangat menarik untuk diselami secara wisata gitu. Dari point of view travel blogger, Brebes yang tadinya saya pikir adalah tempat ya biasalah, tempat truk lewat, tempat kereta lewat, tempat kita lewat. Di sana tuh banyak tempat bagus yang harus digali lagi gitu. Di sana ada satu desa namanya Desa Salem. Desa Salem itu ajaib. Kenapa? Orang Brebes ngomongnya ngomong ngapak, ngomong Jawa gitu kan. Orang Salem ngomongnya ngomong bahasa Sunda, bahasa saya. Jadi istilahnya waktu itu tuh benar-benar ajaib karena oh ternyata di Brebes ada orang Sunda, satu kecamatan semua ngomong Sunda, punya kebudayaan sendiri yang sangat berbeda dengan dari orang Brebes biasanya. Kita juga waktu itu melihat pertanian bawang ya Kak. Jadi Iya, itu bawang gorengnya memang apa ya? dan Beda, enak kita sih. lebih menghargai bawang sejak melihat penanamannya gitu. Dan Kemudian jadi kita juga ingat setiap kali kalau misalnya apa ya mau beli bawang goreng ya, Brebes. Mau cari yang benar. Brebes kayaknya jadinya. Iya. Hai Kak Gio, Dan ada iya ada Kak Ivi juga ya. iya ada Kak Gio kayak bilang, juga. Dan waktu itu tuh bener-bener ngelihat Tracy tuh ajaib gitu loh. Dalam artian ini loh, cewek cool banget, dia bawa kamera gede gitu loh. Dan tiba-tiba ketika dia share hasil fotonya bagus banget gitu. Makasih. Iya dan Halo, ada yang tunggu, ada yang mari kita nyapa dulu. Hai Kak Citra. Halo, halo Lia, apa kabar? Makasih sudah join. Lalu lanjut lagi Iya enggak? dan makasih buat Kak Madik mempertemukan kita akhirnya karena setelah Iya nih. trip itu kita tuh akhirnya pergi beberapa kali bersama ya Kak ya. Beberapa trip Gitu. kita pergi bareng sih. Iya, Iya. habis itu kita kemana habis dari Brebes? Brebes itu tahun berapa ya, Kak? Tahun 2017? 2017. 16? 17 ya? 17, 17 awal. 2017, terus habis itu gak lama kemudian kita ke trip bareng lagi ke Ke Gorontalo. Gorontalo. Itu tuh trip yang berkesan sih yang di Gorontalo ya.
Karena itu istilahnya daerah yang apa ya, belum pernah pergi pertama, yang Iya. jauh. Eh, itu pertama kali aku injak Sulawesi deh kayaknya. Mata. Iya, kayaknya. Aku baru Waktu tahu. itu aku, ya, yeah, that's my first time in Sulawesi, ya. Yeah. Iya. In Tapi, that in that period of time, yep. I went to Sulawesi every year from Huh. 2014, 15, 16, 17, and I went there for free for works. So Oh, for work, okay. yeah, so it's amazing. Sulawesi is a beautiful island. I love it Yep. there. Yeah. And So, everything so different. yeah, different. It's like, okay. Yeah, I was very excited on that trip because yeah, that's my first time to land my feet on Sulawesi Island. And the secondly is like the place that we went was totally different. I mean, like we went to one place called Torosiaje. You still remember? Jadi ada satu perkampungan Torosiaje itu namanya Kampung Bajo ya. Itu juga Kampung Bajo pertama yang aku pernah pergi juga. Jadi menarik sih, karena setauku kalau suku Bajo itu cuma aku dengarnya Labuan Bajo. Jadi aku pikirnya semuanya ada di Labuan Bajo, tapi tahunya ternyata ada di banyak tempat daerah, terutama di Sulawesi sih ya. Ya, kayak gitu. Jadi memang kita pergi ke sebuah kabupaten namanya Pohuwato, di mana ada Iya. satu daerah namanya Kampung Torosiaje. Itu adalah perkampungan khusus suku Bajau. Jadi memang itu juga salah satu perkampungan di atas air, di atas laut yang pertama saya datangin gitu. Karena selama ini kalau lihat suku Bajau kan di dokumenter tuh mereka hidupnya di atas laut. Tapi Iya. ternyata yang di Torosiaje ini mereka masih di atas laut sih, tapi rumahnya itu attached dengan kayu besi yang benar-benar kuat air, dan mereka hidup sangat aman dan tentram di sana ya gitu. Karena di sana itu kita menginap di penginapan bersama orang suku Bajo itu gitu loh, dan kita lihat kesehariannya bagaimana mereka beternak ikan. Kalau kita kan di depan rumah ada ayam gitu ya, mereka di depan rumah miaranya ikan bubara gitu. Jadi itu seru banget. Dan terasa banget hangatnya, Kak. Itu orang-orang Pohuwato, orang Gorontalo itu sangat, halo Kak Hai. Rio. Jadi orang Gorontalo itu ada satu adat istiadat namanya Atiolo. Atiolo itu kayak mereka itu baik sama pendatang, baik sama orang lain gitu. Dan itu terbukti karena pas pulang dari Torosiaje, mobil kita mogok kan, Kak? Ya waktu di parkiran ya? Iya, Iya dan nggak aku sih? harus mendorong, mendorong, tapi Aku ternyata lupa. tiba-tiba ada orang datang banyak banget. Aku takut gitu, ada apa nih, ada apa gitu. Mungkin mereka mau bantu dorong, dan Iya gak usah sih. dimintain biaya, atau segala macam, mereka cuma mau nolongin kita aja, baik banget. Aku Sebaik hampir lupa itu yang gitu. bagian itu. Tapi ya benar ada kejadian itu sih maksudnya yang mogok ya mobil ya iya. Terus yang di Iya, Kampung Bajo itu juga gitu. apa uniknya itu walaupun apa jadi ceritanya itu mereka ada cerita kan sejarahnya kenapa orang Bajo bisa masuk ke situ ke Iya. Indonesia ya kan dari ceritanya dari Malaysia ya awalnya ya. Iya, Ingat karena nggak? orang cukup, ya mereka tersebar di seluruh ASEAN kan sebenarnya, Ya, bahkan sampai si nomad. Singapura. Si nomad sih. Jadi mereka berlayar kemana-mana. Jadi masuk ke Indonesia, terus habis itu nyebar ke Indonesia juga. Beberapa bagian Iya. dari Indonesia sih, gitu. Nah, cuma itu uniknya suku Bajo itu ya memang mereka kehidupannya ya di... Maunya tinggalnya ya di atas laut sih ya, nggak mau di darat. Karena pernah kita dikasih tahu waktu itu diceritakan kalau mereka sebenarnya udah yang di kampung itu udah dipindahkan ke darat. Tapi Darat mereka ya. cuma stay for like maybe few months I guess. Then they move back to where they come from. Water. Balik Ya. lagi ke kampung itu gitu loh. Jadi nggak bisa mungkin ya mungkin terbiasa kali kok tidak bangunan di atas saya mungkin agak goyang-goyang kali mabok Iya. itu gitu. Kalau kita tapi mungkin buat mereka ya that's how they live ya Iya. since they born. So okay, jadi ya seperti itu sih. Menarik sih ya maksudnya Iya. sisi apa Gorontalo, Pohuwato itu kabupatennya itu Iya. menarik untuk banyak yang Dan di sana juga ke yang situ. menakjubkan adalah kan mereka rumahnya di atas air tuh. Itu air lautnya bersih,
bersih banget, nggak ada polusi apa segala macam, kayak ya sampah-sampah daun sedikit apa oke lah gitu. Tapi mereka menjaga kebersihannya bagus banget. Jadi di depan kamar kita itu langsung taman air, ada karang, ada bulu babi, Harus kelihatan. ada ikan-ikan berenang-renang. Nah, Halo Citra. Kak Ai mengingatkan aku akan bulu Bulu babi. babi. Jadi ada Jadi satu gimana kejadian kan menarik. ceritanya? Jadi kan saya sudah berenang di lautan Indonesia dari Sumatera, Jawa, ya Sulawesi pernah juga, Bali, Lombok dan lain-lain gitu. Jadi pas di Pohuwato itu kita diajak main ke sebuah pulau tak berpenghuni, pulau yang cantik, berpasir putih, di tengahnya ada pepohonan gitu kan, dan kita datang dengan sukacita gembira, wah kita mau santai di pantai gitu Iya, kan. main air. Iya, main air. Abis settle gitu kan, saya langsung ngonten dong. Jadi langsung masuk ke air. Dan kemudian, ya udah lihat-lihat kan, Halo aman-aman-aman gitu. Kak, Kak Hendri, makasih udah hadir. Iya, Iya. Hai salam Kak buat ntar, Hendri. sampaikan salamnya. Dan kemudian pas abis berenang itu, tiba-tiba saya merasa kaki itu ada yang duri gitu, menusuk tajam gitu kan. Dan pas, wah ini pasti bulu babi nih, pasti bulu babi nih. Itu Yang pertama selama kali. ini, pertama kali, seumur-umur berenang, main air di berbagai pantai di Indonesia yang ada bulu babi, Pulau Seribu, apa segala macam juga. Itu kena, dan pas dilihat itu bulu babinya tidak berwarna hitam. Kan biasanya hitam, durinya Oh, panjang-panjang kan. iya. Yang Yang ini di putih sini ya. bulu babinya warnanya putih kayak ini, Oh, kayak pasir, jadi nggak kelihatan. kayak udah tua juga gitu, kayaknya putih ubat. Kayaknya masih muda deh Kak, karena masih Kecil ya. kecil. Oke. Mungkin Terus jenisnya akhirnya aja kali. langsung kerasa kan, ditolongin sama orang Pohuwato, sama Bang Agus Agus Tigoma waktu itu. Mau diceritain gimana nolonginnya? Mau Siapa dengar tahu. ceritanya? Saya kena penanganan pertama kena bulu babi. Bulu Jadi babi. waktu itu ya diamankan kan di pantai. Terus sama Mas Agusti, Abang Agusti itu, ini mesti dikasih urin gitu karena urin bisa apa namanya mengurangi efek kan. Ya akhirnya aku minta sedekah urin sama teman-teman. Halo, ada yang punya urin kah? Aku minta dititip. Karena Soalnya waktu gak itu ada lagi ya, nggak lagi pakai ada stok cheaper. ya, gak ada stok. Iya. And the girls didn't have any pee at all. Nobody Yeah, want. you cannot pee anytime. I mean, you have to have that urge to have that pee, okay? I know. It's not possible. Lalu Okay, akhirnya so. ada kru kamadik bernama Zikri yang dia bersedia untuk menyumbangkan air yang berseni itu. Gitu. Terus dikucurin, terus tapi ada satu metode yang sorry, yang agak ajaib waktu itu ya, karena waktu itu Mas Agusti membakar kaki saya yang kena ini Halo apa Kak namanya Hendra waktu itu. Hoki. Kemudian dibakar, dipukul-pukul, aduh itu. Cuman kalau cerita orang-orang kan kena bulu babi sakit banget ya. Tapi waktu itu lebih sakit dibakarnya dibanding kena bulu babinya gitu loh. Saya tujuan dari dibakarnya supaya dia keluar ya, atau apa Iya. ya Kak? Kayak waktu itu Tapi dari akhirnya sana. sakitnya hilang, racunnya katanya udah dibuang, dan si durinya itu nempel selama 3 bulan karena meresap sampai ke daging. Jadi oleh-oleh dari Pohuwato itu adalah duri bulu babi yang nempel di kaki selama 3 bulan sampai hilang. Oh, I just knew it. Iya. Oh, aku kira udah langsung keluar. Enggak ya? Enggak. Halo Mas Hendra. Halo. Iya, Iya, jadi ya itu istilahnya sih. itu pengalaman Trauma ajaib enggak, banget. Kak? Trauma Enggak enggak, Kak? sih. Enggak. Enggak trauma. Tetap Ya, mau bagus main lah. air, masih ada Iya sih. ubur-ubur. Ya, memang itu bulu babi. Ubur-ubur masih masih okay kalau yang kecil-kecil, kalau di Indo kan yang kecil-kecil sih, jadi masih so far Iya. okay sih. Kalau di Kalau Australia? ubur-ubur, ya itu ya jangan tuh yang panjang-panjang gitu yang nggak jelas itu panjangnya, janganlah itu serem banget kak.
Tapi kalau bulu babi ya, kalau misalnya pas lagi snorkeling atau diving gitu ya, memang bulu babi itu salah satu yang aku agak kalau lihat langsung precaution, because like it's not good lah. Do you have any it will tips hurt to very avoid? Much, yeah. Do you have any tips to avoid sea urchin? Ya dihindari aja gitu. Kalau kalau misalnya apa? Makanya sih sebenarnya kalau snorkeling aku sih lebih sarankan orang untuk pakai fins. Kalau memang fins kaki kata. Kalau memang tempatnya tuh maksudnya enggak apa ya? Enggak terlalu dangkal ya. Tapi ya kalau misalnya apa? Dangkal enggak mungkin enak juga sih buat snorkeling. Jadi biasanya sih kita menghindari sih tempat-tempat yang apa. Kecuali ya lu memang udah jago sih tempat yang shallow, kamu bisa pergi, tapi aku nggak sarankan, soalnya itu kemungkinan besar merusak karang-karangnya itu akan lebih tinggi. Iya betul, jangan sampai keinjek ya guys. Iya, kalau snorkeling itu sih aku lebih prefer yang dalaman. Kenapa? Kak Tracy pernah kena bulu babi kah atau ubur-ubur? Coy! Touch wood! I won't! I will never get that! Enggak, belum pernah ya. Sih, jangan sampai lah. Kalau misalnya teman-teman pernah perhatiin enggak, bulu babi itu, kalau perhatiin ada kayak mata deh di atas gitu. Pernah perhatiin enggak, KM? Itu sebenarnya bukan mata sih, tapi KM tahu enggak apa tuh? Apa tuh? Anusnya. Itu lalu anusnya, aku pikir tadinya, aku awal pikirnya tuh apa, matanya, ternyata enggak. Tempat pembuangannya. Iya, itu sih. Tapi terus, apapun itu harus dihindari ya. Iya, dihindari lah. Saya sama Kak Tracy pernah kena sengat ubur-ubur bareng ya, Kak. Ini jadi mana? Waktu itu kita ke Pulau Payung. Oh, iya. Ada satu pot snorkeling yang bagus banget, gitu. Ada tulisannya Pulau Payung. Pulau Payung. Dan tiba-tiba, ini kenapa badan gremet-gremet ya, gitu. Tiba-tiba panas, gatel, gitu. Wah, ini nggak bener, harus langsung naik. Ternyata kami semua diserang ubur-ubur mikro. Iya. Kadang itu kadang bukan ubur-ubur juga sih. Kadang plankton juga bisa nyebabin gat, apa sih, sting. Iya. Jadi bisa sting juga sih. Jadi ada musimnya juga, SpongeBob. Agak senantiasa sih. Karena semua kena kan waktu itu langsung pada naik kan. Iya. Dan kita kita juga udah sisik sih waktu itu sih. Iya, betul. Ya, masih inget gak? Teman-teman kalau misalnya mau nanya mungkin apa, mau komentar apa, silakan ya, kita apa buka aja, bisa di komen atau apa gitu. Jadi saya sama Tracy ini sering ke laut bareng ya Kak gitu. Jadi waktu itu, waktu kita ke Pulau Seribu itu kita kan harusnya berangkat jam 7, tapi sama Syah Bandar di Muara Angke ya, kita naik kapal waktu itu kayu. Kali Adem. Di dekat Muara Angke sih memang. Jadi di waktu itu tuh seharusnya berangkat jam 7, tapi sama Syah Bandar tidak diizinkan berangkat karena katanya gelombang besar. Kami sebagai penumpang ya ikut nurut aja gitu kan. Kemudian jam 10 boleh berangkat. And you know what, people? Me and Tracy fell asleep. So ya, gue tidur sih. And we don't know what happened. Inside the boat. Yeah. Jadi pas bangun itu kita tiba-tiba, ini kok orang kok pada kelihatan payah ya gitu. Banyak yang, maaf ya, banyak yang mabok apa segala macem, banyak yang jackpot lah istilahnya kan. Tapi kami berdua baik-baik saja karena kami tidur. Jadi tanpa minum obat-obatan like the whole boat ya. Semua pada teler gitu sih. Ya bersyukurnya sih ya waktu itu bisa tidur sih, karena aku orangnya agak gampang tidur sih dimanapun. Gitu. Iya. Dan ya tips untuk kalau misalnya jalan-jalan, tunggu terlalu semangat. Kalau jalan-jalan, kalau ada budget lebih ya carilah. Kalau misalnya apalagi kalau yang menyangkut dengan transportasi laut, kalau ada budget lebih, pilihlah yang paling cepat. Karena kenapa? Pertama ya memang lebih cepat, jadi nggak lebih capek kan. Soalnya kayak waktu itu kan yang kita ke Pulau Seribu yang kita cerita ini, it takes about how many hours? I think 3 hours, yeah. Two or three. No, I can't remember, but it's like 3 and a half something. Yeah. Yeah, for sure it's like the whole boat throughout the people on the boat. Semua pada tele, muntah. Dan
kita sendiri yang nggak muntah, walaupun kita nggak muntah, tapi kita nyampe di tempat tujuan. Waktu itu kita pergi ke Pulau Payong, itu juga agak sedikit capek sih, karena kelamaan di boat yang agak terlalu mengambing gitu loh. Jadi ya, kalau misalnya bisa ada budget lebih, kayak waktu itu kita juga sih iseng sih mau coba, coba yang agak budget gitu, ya hasilnya begitu. Jadi not advisable lah kalau misalnya lu ada budget lebih, pilihlah yang lebih cepat nyampe gitu. Karena Tapi setelah nyampe, sebelumnya kita capek. aku pernah naik kapal kayu yang lebih kecil dari yang kita naik itu, nggak separah yang ini. Tapi memang musim belum, jadi Cuaca gini, ya. di cuaca, kalau mau pergi-pergi itu cek dulu Oh. cuacanya, karena Waktu itu pas. kita pergi bulan Februari. Aduh, Kak, muter. Jadi waktu itu kita pergi ke Pulau Payungnya itu bulan Februari, baru habis. Mungkin masa-masa penghujung, habisnya musim hujan gitu sih. Nggak hujan sih, cuma waktu itu ombaknya ya lumayan, apa, kelihatan agak goyang gitu. Jadi kenapa? Sebentar ya. Ini keaibnya. Hah? Meninggalkan kita. Mari saya undang dulu. Ya. Aduh, Kak, jangan tinggalkan aku sendiri. Maafkan. Iya. Iya. Barusan gue yang putus ya? Iyalah, masa aku yang putusin? Kan rada galak. Jangan biarkan Tracy marah. Orangnya baik Kalau banget, jadi kalau udah marah tuh berarti udah keterlaluan. iya, Kak Gio bilang emosi, TC emosi. Iya. Maaf ya teman-teman. Iya, tadi sampai mana ngomongin Ya, gelombang sampai Pulau laut? Seribu. Iya, Jadi gelombang laut gitu. kalau misalnya pulang dari Pulau Seribu itu ke Jakarta, sebaiknya jangan terlalu sore karena gelombangnya itu, pengalaman beberapa kali pulang dari Pulau Seribu ke Malemban itu gelombangnya gede. Jadi sebaiknya pulangnya lebih siang dikit lah. Gitu loh. Pilih yang lebih siang gitu ya, jadwal siang. Soalnya ada beberapa jadwal sih ya, tergantung kita apa kan. Iya. Jadwal kapalnya gitu sih. Tapi ya, aku pernah pergi pulang pergi itu naik kapal kayu. Pertama kalinya sih sebenarnya waktu itu aku naik kapal kayu sama mahasiswa-mahasiswa. Dan sebelum kapal jalan, udah dikasih Admimo. Oh Untung aku iya. minum sih, jadi udah langsung. Tapi ya, ya sudah sih, kalau ada budget lebih aku prefer yang cepat lah. Ya, jadi begitu sekitar seputar Pulau Seribu. Iya. Tapi menyenangkan karena di Jakarta ada satu tem bukan satu banyak pulau bagus yang bisa kita explore. Hanya ya 2-3 jam saja dari Jakarta kita bisa dapat pemandangan sebagus di Maldives, sebagus di beberapa pulau lain Indonesia gitu. Kita tinggal pilih aja pulaunya. Kalau misalnya pengen pulau yang kayak di paling deket tuh Pulau Pari ya. Itu paling cakep tuh Varian. buat Oh, ya. Yeah. yang waktu itu kita sama Trizara gitu. Kemudian mau yang agak-agak mewah ada Pulau Macan. Kemudian kalau Sepa misalnya juga bagus ya. iya, yang horor juga ada. Aduh, kita jangan ungkit yang Nanti aja horor-horor dibahas. malam ini karena udah malam. Tidak baik untuk kesehatan jantung, saudara-saudara. Iya betul. Tapi kan Rasa lebih seneng ke gunung atau ke pantai? Aku sih gunung. Nah, sebenarnya ke gunung aku sukanya ya karena memang sekeliling udara segar gitu ya dan beraktivitas. Gerak gitu loh. Aku sih sukanya itu gitu loh. Dan sukanya juga apa ngelihat itu kalau misalnya udah sampai di atas itu ya. We can see the view. Like not everyone can see that unless you hike. That is the thing Iya, that I iya, iya. love about hiking, ya. Yeah. The Maksudnya aku ingat experience banget, lah. ya, yeah, aku ingat banget guideku pernah bilang gitu loh, satu hari kamu akan bersyukur banget karena kamu bisa melihat view ini dari ketinggian ini karena nggak semua orang bisa. Jadi itu yang Dan setiap kali aku syukuri kalau misalnya daki gitu loh. That's how I enjoy it mungkin lah. di atas pun kadang-kadang ada yang kurang rezeki ya, ada kabut lah, hujan lah gitu. Jadi benar-benar apa istilahnya Gak kelihatan apa-apa. dikasih rezeki sama Tuhan gitu. Jadi ketika sudah muncak pun tiba-tiba yang udah kabut, ya udah gitu kan. Tapi ada juga yang Ya. istilahnya pas sampai di sana semua terlihat gitu. Memang itulah kalau mendaki gunung tuh banyak tantangan dan juga banyak bonusnya ya Kak ya. Iya benar. Gitu sih seperti itu. Tapi kalau laut aku juga suka sih. Ya itu basically aku suka alam lah, mau diajak ke atas,
maksudnya ke atas ke gunung, mau diajak main ke laut juga, I really enjoy it. Maksudnya, daripada aku diajak ke tempat yang memang cuma bawa foto-foto, kayaknya aku kurang sih. Aku suka beraktivitas segera sih. Gitu, karena itu bikin Saya suka badan di enak foto. juga. Gitu. Ya, Kalau saya suka kita di foto. different destination. Iya. Tapi kita pergi ke beberapa tempat itu, kadang-kadang kita menemukan nggak cuma alamnya saja ya, budaya juga keren ya gitu, Kak. Kayak misalnya pas di Pohuwato itu, di Gorontalo, kita lihat, kita lewat sebuah rumah yang, ini rumah kayaknya zaman Oh dulu ya, banget ya. benar-benar. Dan dengan nekatnya kita itu mampir, mengetuk, ada ayo jalan-jalan Indonesia, halo. Ini nggak tahu sih Mas Faal atau Bang Hiro, pokoknya halo. Halo, selamat datang. Kita lagi cerita-cerita soal perjalanan kita nih, Mas, gitu. Jadi waktu itu kita pernah ke Gorontalo, kita lihat sebuah rumah yang sangat antik, jadi rumah kayu, dia bentuknya rumah apa namanya panggung gitu ya. Jadi ada tidak berdiri di atas tanah, tapi dia ditopang oleh kayu-kayu tua gitu. Dan kita itu mampir, terus kita nanya, boleh nggak kita masuk? Kita pengen lihat rumah sebagus ini gitu. Karena untuk ukuran rumah kayu itu, rumah adat Gorontalo sepertinya, Kak, ya. Jadi Itu rumah kita ya, rumah mampir, adatnya itu. dan kita itu diperbolehkan masuk oleh pemiliknya gitu. Dan seneng banget kita bisa lihat, wah, di dalamnya itu banyak foto-foto zaman perjuangan yang hitam putih seperti itu kan. Kemudian juga arsitekturnya juga sangat berbeda dibanding rumah-rumah yang pernah kita datengin gitu. Dan pas kita foto-foto juga ternyata ada sesuatu yang, aduh, jadi horor lagi. Sudahlah, lupakan. Ya, Alih topik, cuman ganti topik, Kak. intinya kita terpesona sama bahwa ada loh orang yang bisa preserve rumah yang ratusan tahun dengan baik. Dan saya nggak tahu waktu itu tidak di bukan destinasi wisata ya, cuman kita aja iseng mampir gitu loh. Tapi satu tempat kan pasti ada apa ya, rumah tradisional, rumah uniknya gitu loh, gitu. Maksudnya walaupun mungkin nggak bisa dikunjungi, tapi kita bisa lihat itu sudah cukup cukup bagus sih, maksudnya cukup ya menambah wawasan kita lah, kayak seperti Iya, itu. dan nggak kebayang kehidupan di masa lalu seperti apa gitu. Jadi kenapa mereka rumahnya Hai, di atas? Kak Kos. Halo, kenapa rumahnya di Hai. atas tanah itu? Karena ya untuk menghindari banjir, menghindari hewan buas dan lain-lain gitu. Yes. Jadi beneran apa namanya fungsional, tapi secara arsitekturnya bagus gitu. Kayu-kayunya itu ada ukirannya gitu. Hai, Kak Kostner. Yeah, so there's a Gitu. story lah behind everything, including the Yep. building the structure of the building, the houses, and the, I mean, like the food. You still Oh. remember the food that we had in Gorontalo? Whoa. Seafood Endless, galore. yeah, seafood galore. Yeah, I Everything still is so remember. fresh. Yeah, I still remember you eat a lot. Yes, I Yeah, do eat a lot. yeah. I still remember. So there's a one night. No, there's one is when we were in Brebes. You and one of our friends that the finisher. We already Well, finished. Then actually, you finish everything, clean up. jadi gini teman-teman, saya itu orangnya penyayang ya. Jadi ketika ada makanan sisa, oh sayang sini biar aku makan gitu. Jadi daripada mubazir kan, mending aku habiskan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi-pergi trip itu, kita dijamu sama tuan rumah kan, disediakan aneka macam makanan gitu. Bahkan di Brebes itu kita datang ke sebuah destinasi wisata di mana mereka menjual hutan mangrove. Ah, Dulunya yes. hutan mangrove itu terkikis habis oleh jadi mereka dulu mengalihfungsikan mangrove itu menjadi peternakan bandeng. Tapi kemudian peternakan bandengnya tidak berhasil, akhirnya mereka berpikir, oh kita hidupkan lagi mangrove-nya, dan jadilah sebuah destinasi wisata mangrove. Dan tidak cuma jualan hutan mangrove dan keindahannya, tapi mereka juga menjual pesona kuliner. Jadi waktu itu kita disediain aneka macam ikan dari yang ditangkap dari hutan mangrove. Kemudian kita makan daun apa? Ada satu daun khusus dari
buah mangrove apa itu ya? Dibikin semacam salad gitu. Itu tuh Boleh enak aku ternyata. coba. Aku tak menyangka ada bagian dari mangrove yang bisa dimakan gitu. Dan kita dikasih urap rumput laut. Oh Dan ya, ya. iya, dan teman-teman kan mungkin sudah kekenyangan gitu. Sementara sebagai orang yang penyayang, saya melihat, ih sayang kepitingnya masih ada, ih sayang ikannya belum habis, aku habisin. Perbedaannya tipis banget kak, sama antara penyayang sama muatnya banyak kak tuh dikit, Iya. perbedaannya dikit kak. Baik orang udah masak capek-capek, tapi tidak dihabiskan. Ya sih. Akhirnya saya habiskan saja, dan mereka senang lihatnya. Ya, it's a blessing can eat much. Bisa makan banyak itu satu berkat. Ya, dan Indonesia gitu. itu penuh dengan makanan enak ya, kemanapun kita pergi banyak makanan enaknya loh. Halo Iya, Toko betul. Kembung, iya ini dari Medan Hai. nih. Hai Kak Ulan. Kak Ulan, Iya, aku nggak tahu lu. Ya, atau benar ya Kak suaminya. Ulan ya. Iya Iya, betul suaminya. betul. Iya. Dan Halo. Irawat, kami berdua itu pernah tinggal di Medan gitu. Kontrasi kelahiran Medan kan. Aku tinggal di Medan juga, Iya. sempat. Nah, aku pun pernah sekolah di Medan dulu. Oh ya? Iya. For how many Ini years? for Hai Niko, apa kabar Niko? Dari Halo. SD sampai lulus. Sampai lulus SD. Oh. Oke. Iya. Jadi Okay. Hai, gak lama Rafaat. juga. Hi Iya. everyone. Halo. Thanks for joining us. Sudah berapa lama sih menjadi travel blogger? Ini ada yang nanya. Oh, Ayo kata jalan-jalan sini loh. Indonesia. Aduh, ketinggalan nih. Tadi kita udah sebutin. Okay, so I Iya, start apa-apa. blogging in 2014. And I think I really active in blogging in 2015. Jadi tahun 2015, aku tuh baru bener-bener aktif lah, update segala macam. Sebelumnya, it's just like a diary for me. So I just pour out everything, my thoughts and just everything lah. Like I think most of the bloggers starting from there, from Ya, that betul. kind of writing. So in Ya. 2015, I try to focus and I write more properly. Yeah, so Ya. 2015 lah, boleh dibilang 2015 mulai bener-bener seriusin lah tulis menulis gitu. Jadi nggak cuma sekedar foto dan nulis kayak gak jelas gitu, jadi lebih structure dan Ya. juga mulai join komunitas. Jadi boleh dibilang udah hampir 6 tahun, jalan masuk ke Ya. 7 tahun lah, I think. So, Kalau begitulah. iya, Kalau kalau saya Aib, mulai ya blogging sih dari 2008, udah lama. Cuman memang lebih fokus launching arifpokto.com itu 2017 Februari. Iya, Karena kan sebelumnya 2017. di WordPress. Tapi ketika apa namanya? Ketika ini ketika pengen fokus di travel blogging itu di ya peluncuran 2017 gitu loh. Oh ya, Iya. ini ada Mas Wah, pas Kokom ketemu dari aku. Tulungagung. Tahun Jadi Mas 2015, Koko iya. ini Itu ada yang apa? Mas Fuad nanya. Jadi pas ketemu Mas Fuad tahun 2015, iya itu tahun 2015. Itu waktu aku udah balik apa? Pelan-pelan transisi dari Indo apa Singapura ke Indo. Jadi ya memang sudah pikir mau ngapain. Jadi makanya tahun 2015 itu is turning point for everything in my life. iya. Gitu, terus apa? Kemudian tadi aku pernah sekamar nih sama Toko Kembung, iya waktu itu untuk Asian Para Games waktu itu. Jadi gini, ada Mas Koko dari Tulungagung, beliau itu yang bikin bersama teman-teman bikin video competition di Tulungagung. Jadi waktu itu kita pernah, I remember. Pernah iya lihat deh beberapa video-videonya bagus-bagus. travel. Iya, karena di Tulungagung juga ternyata seru gitu kan. Maaf-maaf nih sebelumnya Aku aku. ingat. Koko kan, Koper juga ada bikin ya. Koko Kosinyo. ada, Koko Iya kan? Traveler, Iya. ada Hanum, ada Pink Travelog, semua ke sana untuk bikin video. Nanti katanya ada lagi pada ikutannya, guys. Tapi belum pernah ke Tulungagung. Iya, nanti harus harus datang. Kemudian apa destinasi wisata yang paling berkesan buat Kak Tisi sama Kak Ngai? Kata Iren nanya. Yang Gorontalo itu kayaknya ya. Iya, benar. Iya, kalau misalnya yang trip bareng itu kayaknya yang Gorontalo sih. Iya. Kalau yang nggak ngetrip jauh tapi yang bareng itu yang ke apa yang ke Trijara itu lumayan Oh sih. iya. Ya,
Trizara Resort itu mungkin belum ada apa nggak semua tahu itu Trizara Resort itu glamping, kayaknya glamping pertama yang agak mewah sih ya. Iya. Boleh Jadi dibilang kalau di kemah. daerah Lembang. Iya, aku lagi di Lembang sekarang. Jangan kasih tahu, bikin ngiri. Lagi ada itu ada sesuatu yang resort itu adalah pengalaman berkemah tapi mewah gitu. Jadi kemahnya itu terbuat dari terpal yang bagus dari diimpor dari India. Kemudian ada toiletnya juga bersih. Kemudian juga tempat tidurnya itu disetting begitu nyaman gitu. Jadi ketika kita pagi-pagi buka tendanya set langsung sunset Million sunrise. dollar view, ya yeah, Iya million dollar betul. view. Dan di Iya, yeah, Lembang terus yang Trizara dingin selain sana. glamping, Trizara sekarang selain glamping juga udah ada itu satu-satunya boleh dibilang kapal finisi di Jakarta. Betul. Which Jadi itu berlabuhnya di bawah rumah di depan apartemenku. jadi ada Finisi yang bisa dipakai untuk berwisata di Jakarta itu tempat berlabuhnya di depan apartemen Tracy. Jadi dia kalau dia sih tiap hari lihat ya. Sementara kalau saya lihat Finisi-Finisi itu yang wow keren gitu. Karena Nih. ada 3 Finisi yang bisa disewa buat jalan-jalan ya waktu itu di Trizara. Eh, you know what? Dan liputan aku ke Trizara Finisi itu masuk TV loh. Ya. Hai Kak Wulan, iya rindu-rindu sini ke Jakarta dong. Aduh. Iya. Jadi seneng banyak Hai Kak teman-teman Domi. ikut bergabung ya di sini. Tunggu ya, kita Oke. sambut dulu teman-teman yang bergabung. Okay. Hai teman-teman, jadi kita, mungkin yang baru bergabung ketinggalan ya agak sedikit. Jadi kita share sedikit informasi the purpose of having this Instagram live. Jadi tujuannya kita pengen apa sih? Berbagi. Iya, berbagi cerita juga karena memang kan sekarang mau jalan-jalan itu agak banyak limitation ya. Ya. Baik keterbatasan. Jadi rencananya ke depan ini nggak cuma sekali, tapi maybe 2 weeks once or maybe once a week. Jadi nggak belum tahu nih 2 minggu sekali atau seminggu sekali, tapi there will be another one. Rencana ke depannya kita juga akan ngundang-ngundang teman dari teman-teman kita dari luar negeri juga, maksudnya share cerita mereka di sana gitu loh, kondisi Iya. traveling di sana di negaranya mereka sekarang gimana. Karena kita di Indo kan sebenarnya juga ada beberapa tempat yang udah buka untuk kita bisa traveling juga, tapi kan belum bisa ke luar negeri. Ya, dan sama juga terjadi di kondisi di negara lain. Jadi it's a good lah. I mean, we even though we cannot travel anywhere right now, but we can still up to date on what happening. Jadi ini Ya. tujuan, salah satu tujuannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada ide atau topik, mungkin barangkali yang pengen tahu lebih banyak apa aja sih sebenarnya kita masih open sih ya. Teman-teman bisa share di, bisa komen di sini biar bisa kita lihat nanti mungkin apa yang bisa jadi kita pertimbangkan. Bukan begitu, Kai? Iya betul. Ya. Halo juga buat Mbak Regina, terima kasih sudah bergabung. Mbak Regina juga suka jalan-jalan loh dan pandai menulis berkata-kata, Halo. puisi, pena. Iya. Dan kita lagi sharing soal pengalaman kita traveling karena memang saya pernah beberapa kali traveling sama Tracy itu banyak kejadian seru ya. Kayak misalnya waktu kita ke Labuan Bajo bareng gitu loh. Jadi waktu ke Labuan Bajo itu kan kita pergi ke sebuah tempat namanya Mantap Point gitu kan. Tiba-tiba orang turnya bilang yang, hey, lihat itu ada manta gitu kan. Kemudian kita mengejar dan terjunlah Tracy untuk melihat manta lebih dekat gitu. Tapi karena arusnya begitu kencang, Tracy terbawa arus sampai jauh. Pusing saya sebenarnya. Maksudnya diombang-ambing Kebawa sama buaya, apa sih apa namanya? Apa pelampung ya sebutan buaya, pelampung ya, pelampungnya. buaya. Dan Gitu. Tracy harus berpegangan pada pelampung, tapi memang harus mendengarkan instruksi dari guide kita gitu. Tapi waktu itu karena mungkin angin kencang, Apa ya, instruksi dari kurang gak kita kelihatan. yang cuma ngomong, yang menginstruksikan tapi nggak turun. Sebel gue. Kenapa gue yang Karena turun, bukan guide-nya yang turun. di antara kita ini Tracy paling ahli di bidang air, dia bisa berenang di arus yang kencang, bisa menyelam
Jadi ceritanya sampai ke sih, gua. waktu itu gua itu apa ya, maksudnya bela-belain turun. Tapi aku juga tahu lah keterbatasanku dan aku tahu aku masih bisa handle situasi seperti itu akhirnya. Karena salah satu teman kita itu belum pernah lihat manta dan dia datang sampai sejauh itu, I feel like it's a bit shame lah. I mean, sayang banget udah traveling jauh-jauh dan You have to mantanya go. di situ tapi nggak pergi ya. You have to stay there. I mean, apalagi Yeah. dia ternyata belum tahu manta itu apa. Oh my God. Ya, waktu itu dia Eh, bilang tapi nggak manta itu apa-apa, apa. nggak semua orang. Ya, makanya aku harus kasih lihat ini loh, kita ada itu kayak gitu di situ. Makanya waktu itu ya berusaha lah temenin turun gitu. Dan aku nggak nyesel sih walaupun ya agak sedikit sakit kepala habis itu karena Tapi diputer-puter gitu arusnya ya. kenceng banget kan? Ya, Arusnya kenceng sih, kenceng tapi banget. still okay. Ya, still okay lah. Karena I Gitu. saw you drifted Dari so atasnya far juga away. kelihatan sih airnya kan kacau gitu. Gitu, langsung yang, Iya. Mas, itu gak apa-apa tuh? Gak apa-apa katanya. Cuma dia Gak harus apa-apa. itu ikutin boy itu gitu, harus pegangan. Iya. I Ya, thought you semuanya juga were... bilang gak apa-apa, turun aja turunnya, tapi gak ada yang turun. What? Itu selalu karena aku pernah pengalaman KTC waktu di Banyuwangi kan terjun tuh di Selat Bali ya. Jadi snorkeling di pinggir tiba-tiba kan saking asiknya tiba-tiba aku sudah di tengah kemudian sudah lelah dan harus minta tolong sampai ditarik sama kapal. Ah, Karena kenapa di bisa Selat lelah? Bali itu karena Oh, gak, juga kan susah berenang apa ya? agak jauh dan waktu itu salahnya emang nggak pakai fin karena memang di pinggir-pinggir tapi karena arusnya kenceng ke bawah sampai ke tengah terus. Mungkin kalau dibiarin sampai ke Bali kali. Cuman waktu itu sampai diterapin Pulangnya dari sama Bali jadinya. iya. Sampai ada semacam Baywatch-nya gitu loh. Itu lu tuh tolongin, tolongin, tolongin. Karena aku Seru kan tuh kayaknya. santai-santai aja gitu. Kalau gue di situ, gue udah bikin kontennya Kak Arif ditolong sama Baywatch. Udah santai kan gitu. Tiba-tiba ketika orang terak-terak jadi ikut panik. Oh iya ya ini. Terus ini kok arusnya kenceng banget gitu. Jadi ke bawah arus kenceng banget akhirnya yang ya udahlah ditolongin aja tapi ya sejak itu lebih berhati-hati sama arus gitu loh karena Hey waktu itu Andrew. semacam dilepas hey ada Andrew begitu Halo. iya ya, intinya Gitu kalau sih. pergi-pergi safety is number one ya walaupun kadang-kadang ada beberapa tempat yang bagus banget Apa? tapi kalau kira-kira berbahaya harus apa Harus precaution tahu, dulu ya harus tahu nih dan sama apa ya limit mesti lah. mesti sama orang yang udah tahu daerah situ gitu loh. Apa kabar si TC? Ini kabarnya. As what you see. Ya, karena masak sendiri makan sendiri ya Kak. Selama Cukup malas pandemi. ini sih. Iya sih nggak sebelum pandemi juga sama sih. Kalau di rumah pas lagi nggak traveling ya sebisa mungkin masak sendiri lah. Itu salah satu apa ya refreshingnya sih. Cara refreshing dulu sebelum pandemi. Tapi sekarang bukan karena refreshing tapi karena terpaksa kayaknya mau nggak mau jadi masak. But still Iya. okay, I enjoy it. Yeah, I mean like I'm grateful lah. Maksudnya kita masih tetap bersyukur sih. Maksudnya walaupun pandemi, situasi kayaknya nggak menyenangkan, tapi kita masih sehat-sehat ya. Ya, seperti itu. Iya, dan Apa? teman-teman tetap stay safe ya dan healthy karena memang pandemi belum selesai gitu. Walaupun angka-angka COVID-nya menurun, tapi bukan berarti kita bisa santai gitu. Tetap protokol kesehatan tetap dijalankan ya gitu. Dan apalagi kalau misalnya naik transportasi umum atau pergi-pergi, kalau nggak penting-penting amat sih di rumah aja gitu sebaiknya ya. Tuh, begitu. Jadi, ya, segitu aja sih. Terus Keterasa kita udah juga separuh pernah satu jam loh, Kak. Keterasa udah 1 jam. gitu. Dan waktu ke Labuan Bajo itu juga sebuah pengalaman yang menyenangkan karena kita pergi secara mewah ya, Kak ya. Naik speedboat ya. Kita pergi mewah karena kita tidak mengeluarkan sedikit pun uang karena itu adalah Hasil perjalanan yang lomba blog. betul. Jadi kita ikut lomba blog di Adira Finance dan kita berdua terpilih untuk pergi ke Labuan Bajo sebagai hadiahnya gitu. Nggak disangka Dan sih itu maksudnya bisa dapat bisa menang sih waktu itu karena ya sudah tulis ya udah disubmit aja gitu loh siapa tahu. Iya tahu-taunya
apa menang gitu kan ya satu iya. sukacita. Iya. Ya, karena gitu sih. Ini juga salah satu tips travel mungkin budgetnya terbatas atau pengen apa namanya dapat sesuatu suatu travel yang penuh kemewahan gitu ya ikut lomba blog gitu karena itu salah satu cara kita ya untuk pergi-pergi secara mewah, untuk hemat gitu. Sih supaya bisa hemat juga gitu ya. Betul. Hemat tapi gua hemat lagi kita ngeluarin duit. Iya betul sih ya. Tapi kan di sana kita pas jajan. Iya. Beli inilah, beli itulah. Tapi ya mayoritas expenses yang gede sih ya pasti di cover namanya juga hadiah iya ya. Sih. Yang kecil-kecil itu ya oke lah gitu sih. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang banyak orang nanya kan, Kang Aib kok bisa pergi-pergi apa namanya ke tempat jauh-jauh gitu. Budgetnya berapa? Memang ada beberapa destinasi saya budget sendiri gitu ya, tapi banyak juga yang dari pekerjaan enggak dapat kerjaan ya menang lomba. Karena itu salah satu tips buat teman-teman kalau pengen pergi-pergi, asah kemampuan menulis, asah kemampuan memotret atau bikin video, siapa tahu itu bisa membawa Anda untuk bisa pergi jalan-jalan. Kira-kira. Destinasi impianmu. Ya, betul. tapi destinasi impian KTC yang belum kesampaian di mana di Indonesia? Di Indonesia belum kesampaian. Maluku ya, kayaknya Maluku belum kesana. Kayaknya yang Maluku. Aceh juga belum. Banyak lah yang masih belum sih. Pengen gitu. Banyak loh. Gawat gimana nih wishlist panjang tetap. Kayaknya gak habis-habis. Karena buat keliling Indonesia itu tidak akan cukup setahun. Kayaknya masih butuh banyak waktu dan budget ya. Karena kita menabungnya lumayan kalau buat terutama untuk destinasi timur yang memang keluarnya ongkosnya lebih mahal gitu loh. Iya. Terutama sekarang sih pengennya ya kalau misalnya ke destinasi itu, kalau yang bisa diving apalagi aduh pengen deh. Maksudnya, soalnya lautnya Indonesia itu memang ya nggak ada duanya sih. Aku pernah tuh rencana yang ngobrol sama temanku, maksudnya bukan orang Indonesia gitu. Gue nanya, apa ya kalau misalnya mau ke luar negeri itu enaknya mana ya kalau misalnya buat diving gitu ya. Soalnya kan maksudnya udah diving di Indonesia, snorkeling di Indonesia udah beberapa tahun gitu, pengen keluar lihat-lihat gitu loh, apakah sama, apakah bedanya, maksudnya bedanya apa gitu loh, kan pengen cari pengalaman di luar. Terus sama temanku cuma dibilang, lu udah di tempat yang paling bagus dah, sudah lah soal laut gitu, lu ngapain jauh-jauh keluar gitu loh. Ya, oke lah, jadi ya sekarang lebih pengennya kalau bisa ya fokus. Tapi ya itu sih ya, soal traveling tuh uniknya begitu sih. Kita jalan-jalan dalam negeri, bukan, jangan gitu. Mungkin kalau misalnya kita explore, kita kebanyakan nih, kayak misalnya aku ya, dulu aku lahir ini, aku tinggal di Jakarta sebelum pindah Singapura, lumayan lama tuh. Tapi nggak pernah sekalipun benar-benar jalan-jalan explore Pulau Jawa. Bahkan apa, explore Indonesia juga itu kayaknya cuma waktu kecil banget tuh dari waktu masih di Medan ke Jakarta. Jadi kayaknya nggak pernah, yang justru yang deket tuh kita nggak appreciate gitu loh. Tapi justru setelah pindah Singapura, tinggal di Singapura itu baru kepikiran. Udah pengen ya kayaknya jalan-jalan di Indo ya kayaknya belum pernah. Kayaknya lihat orang tuh kayaknya bagus gitu ya, kayak gitu-gitu baru. Malah justru waktu aku banyak explore Indonesia itu waktu aku masih di Singapura gitu loh. Iya. Waktu aku masih di Jakarta, begitu tuh malah nggak pernah gitu. Makanya kadang kita suka take advantage. Iya betul. Nggak appreciate gitu loh. Enggak. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada budget, coba dukung dulu pariwisata Indonesia, pariwisata sendiri, sebelum dukung ke luar negeri. Itu. Dan ajaibnya ya, kadang-kadang kita suka mengacuhkan destinasi-destinasi wisata yang kita anggap biasa gitu. Padahal seperti kasus Brebes, Tulungagung kalau buat saya gitu ya. Selama ini kan itu adalah kota-kota yang cuma dilewatin. Padahal ternyata di sana itu banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang bagus gitu loh, membuka wawasan gitu. Kayak misalnya di Brebes kita bisa tahu cara pembuatan telur asin, kemudian ya itu menarik kan gitu, karena selama ini kita cuma makan gitu. Jangan kan soal telur asin lah, Kaib. Itu pertama kalinya aku jalan-jalan di kebun bawang. Maksudnya belum pernah, and I will see that in that
so close distance, you see. I mean, yeah, memang kita nggak pernah appreciate sih kalau misalnya ada di depan kita ya, kecenderungan, nggak semuanya kecenderungan. Gitu. Dan ketika kita share di blog, di mana, itu tuh sampai sekarang masih banyak yang baca, karena ternyata, oh begitu ya, mungkin beberapa orang yang tinggal di dekat kebun bawang mungkin akan merasa biasa, tapi ketika kita yang tinggal di kota nih, lihat, wah, wow, amazing anak gitu kota, loh. Anak kota jalan-jalan. Terus kayak misalnya di Tulungagung gitu. Tulungagung itu saya sangka adalah kota yang ya biasa, kota di Jawa Timur gitu. Tapi ternyata mereka punya pantai bagus, mereka punya waduk yang besar sekali, dan kulinernya enak-enak dan murah-murah gitu kan. Mm-hmm. Jadi kita juga harus mulai menggali potensi wisata yang ada di sekitar gitu. Misalnya kalau misalnya kita tinggal di satu kota nih, di kota kayak di Jakarta aja misalnya, kita bisa ikut historical tour, kita bisa main ke kota tua, kita bisa lihat gedung-gedung bersejarah gitu. Atau misalnya kayak teman-teman nih misalnya tinggal di sebuah kota, coba Google deh, mulai dari Google, lihat ada apa, pasti ada satu atau dua fakta yang baru tahu gitu. Oh, ternyata kota aku punya ini. Nah, mulailah dari situ untuk mencari sesuatu yang menarik di kota gitu. Atau di kota sebelah kek, atau di kecamatan sebelah kek. Jadi jangan terpaku, aduh aku harus pergi jauh-jauh dulu gitu. Boleh sih. Tapi mulailah jalan-jalan tuh dari yang dekat-dekat dulu gitu loh. Pulau Seribu, Jakarta. Seperti itu. Tapi banyak juga loh kayaknya belum pernah ke Pulau Seribu orang Jakarta. Aku yakin. Tapi dengan budget yang minimalis bisa loh, 300-400 ribu bisa main dengan tiga pulau. Tiga pulau dapat. Itu yang apa, Kelor, Onrus sama itu, tapi apa, jangan salah, Pulau Onrus itu ya masuk masuk nominasi loh di API Award. Kok jadi ngomongin API Award? Gak apa-apa. Iya, destinasi sejarah kalau nggak salah. Iya, kategori. Karena di sana itu tempat orang mau naik haji ya dulu ya. Di apa ya? Di apa sih? Di Onrus. Sentralkan di situ atau apa sih? Iya, jadi apa sih namanya? Mau naik haji itu kalau zaman dulu ya. Mereka harus ke Onrus dulu, baru jadi kayak pelabuhan transfernya gitu loh. Sebelum pergi ke luar negeri. Mm-mm. Karena waktu itu dari Sunda Kelapanya nggak bisa naik kapal. Kapal-kapal besar nggak bisa masuk langsung gitu. Seperti kalau nggak salah itu ya. Dan baru tahu juga, baru tahu juga ternyata ya Pulau Onrus itu termasuk termasuk areanya Kota Tua Jakarta. Iya, seluas itu. Aku pikir Kota Tua ya, Kota Tua yang di Glodok, yang di Fatahila, situ-situ doang ya. Betul. Itu ternyata ya luas ya. Ya banyak sih. Aduh, pengen deh. Kapan ya nih ya PPKM selesai? Biar agak bebas gitu. Maksudnya agak bisa jalan-jalan dikit loh. Sedih. Dan kita juga harus apresiasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, untuk mengembangkan pariwisatanya ya gitu. Karena orang-orang sudah mulai melek wisata nih gitu. Jadi wisata ini salah satu sumber perekonomian yang bisa terus-menerus berlanjut selama di maintain dengan baik gitu. Ini juga masukan buat semuanya gitu. Kadang-kadang ya itu ketika orang daerah melihat, ah ini tempat biasa gitu. Tapi kalau kita orang baru di daerah itu melihat tempat itu spektakuler gitu. Mm-mm. Jadi jangan underestimate daerah sendiri, digali potensinya seperti apa. Mm-mm. Diajak juga mungkin ada ahli konsultan atau apa untuk mengembangkan pariwisatanya, dan bisa mencontoh banyak sekali sekarang destinasi wisata yang ada di berbagai tempat di Indonesia udah bagus-bagus. Kepikir pertanyaan buat Kak Arif. Dan soalnya ini kepikir juga sih buat aku, maksudnya kan Kak Arif ini udah jalan-jalan lumayan banyak ya, dan udah berapa tahun lah gitu ya. Iya. Ada nggak perbedaan waktu Kak Arif baru awal-awal mulai jalan-jalan, traveling itu, sama beberapa tahun terakhir ini sebelum pandemi gitu? Maksudnya perasaan sebagai traveler. Yeah. Waktu traveling ada perbedaan nggak? Atau sama aja, tetap exciting? Terus apa gaya travelingnya tuh masih tetap sama? Masih nggak waktu awal-awal tuh kayak gimana sama sekarang? Gitu. Kalau soal exciting masih tetap sama ya. Kemanapun saya pergi, biasanya googling dulu apa yang menarik di situ gitu kan. Tapi memang kalau soal gaya banyak penyesuaian sih sekarang. Kayak misalnya
soal baju gitu. Saya adalah orang soal kelebihan bawa baju. Itu You salah need a satu tip to travel like. kekurangan gitu ya. Yeah. Akhirnya bisa lebih ringkes. Jadi apalagi kalau misalnya pergi ke destinasi yang udah ada panitianya gitu, ada itinerary-nya, saya bisa menyesuaikan. Sebelumnya tuh kayak koper tuh kebanyakan bawa, bahkan ada beberapa baju atau perlengkapan tuh nggak dipakai sama sekali gara-gara kebanyakan bawa. Terus saya juga lebih apresiatif kali ya soal banyak hal gitu, karena ya itu kadang-kadang kita itu suka kurang memperhatikan. Tapi ketika kita ada di tempat itu, terus ada orang setempat yang cerita, eh di sini tuh begini, begini, begini. Oh keren juga ya gitu. Dan itulah kenapa kita harus ngobrol dengan orang lokal untuk mendapatkan pengalaman lokal lebih baik lagi. Yeah. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita dengar dari cerita orang sana langsung lebih lebih dapat feel-nya gitu loh. Walaupun sekarang tantangannya ketika pandemi saya agak pendiam ketika pergi-pergi. Kan kemarin juga pernah beberapa kali tugas ke daerah gitu ya. Ya kan pandemi otomatis harus pakai masker. Iya, nggak bisa ngobrol-ngobrol bebas iya, seperti dulu gitu karena ya. Karena itu sih sekarang itunya apa namanya tantangannya ngobrol sama orang. Jadi biasanya ramah, sekarang agak sedikit ya terkendala lah. Ngobrol juga jadi jaga jarak, jaga jarak. Kalau buat kita yang di Jakarta mungkin udah agak biasa ya, tapi ketika di daerah yang protokol kesehatannya tidak begitu seketat di Jakarta, mereka kadang-kadang suka, ini orang kok ngomong jauh-jauh ya gitu. Tapi saya selalu jelaskan, oh iya ini saya pakai masker gitu, biar lebih tenang, Saling lebih jaga cek lah, hati. saling jaga. Iya, betul. Ya, sambil promosi protokol kesehatan juga sih, gitu. Karena di beberapa destinasi kemarin tuh ada yang tidak pakai masker, ada yang istilahnya ya masih belum lah, tapi mudah-mudahan sekarang lebih lebih ketat lagi ya gitu, karena Iya, benar. itu harapan supaya pandemi itu cepat selesai. Itu Ya, lebih seperti itu apresiatif sih. sekarang. Betul. Begitu. Kok Kati sih? Kalau aku sih merasa perbedaannya, kalau dulu kayak banyak ya istilahnya wishlist, checklist, pokoknya aku tahun ini mesti kesini, kesini, kesini targetku gitu loh. Kayaknya setiap tahun tuh pasti ada perencanaan pengen kemana, kemana ya gitu loh. Maksudnya ada yang harus dicapai tahun ini gitu, tahun depan, kalau nggak tahun depannya lagi gitu loh. Tapi ya setelah aku belum, gue belum maksudnya jalan ke seluruh negara lah. Maksudnya masih banyak sekali tempat yang gue belum kunjungi, baik dalam maupun dalam negeri. Tapi ada sampai ada tapi waktu itu sempat ada satu titik gitu di mana aku merasa sebenarnya kalau jalan-jalan cuma sekedar bersihkan checklist itu ya, maksudnya selesaikan checklist yang kita ada itu kayaknya ya nothing nothing different gitu loh. Maksudnya ya sudah gitu aja sih, nggak ada yang berkesan jadinya gitu loh. Jadi kayak cuma sekedar ngejar target dan actually what is the point of you traveling? Nggak ada, jadi ke purpose-nya itu nggak dapet gitu loh. That's when I try to like instead of traveling far, I go deeper. Jadi ke satu tempat, ya spend more time there and talk to the people, like what you say, Tarif. Jadi supaya tahu, maksudnya nggak cuma datang, udah nyampe sini, udah destinasi A, udah cek, terus pindah lagi dari sini cek gitu loh. Enggak, jadi ke destinasi A, ya udah apa sebenarnya di destinasi A ini ada apa gitu loh. Maksudnya jadi kita tahu dan kita berkesan, jadi ingat. Dan ketika kita pulang, dan ketika aku gua pulang tuh gue juga, oh ini yang unik sih, jadi gue ingat ini gitu. Itu yang perbedaan sih setelah berapa tahun ya kayaknya ya. Kayaknya setelah lumayan lama sih. Kayaknya ada kali 6-7 tahun setelahnya gitu loh. Aku pertama kali... Ya, aku pertama lebih kali kaya, traveling, ya? Maksudnya yang bener... Iya, bener. Gue tuh maksudnya bener-bener mulai explore tuh tahun 2007. Dan tuh kayaknya baru gue sadari ya, kayaknya sekitar tahun 2013. Sekitar tahun itu sih, ya. Baru kepikiran, maksudnya feel-nya nggak bisa kayak gini nih, kayaknya nggak tepat aja sih. Jadi ya, I try to change. Nggak tahu siapa teman-teman juga merasakan demikian, karena aku yakin bagi teman-teman juga yang, maksudnya sering jalan-jalan juga di sini gitu loh. Apakah masih tetap sibuk bersihkan apa yang ada di wishlist, atau berusaha maksudnya mendapatkan pengalaman unik dan sesuatu lah gitu loh dari tempat yang dituju sih. Itu penting sih, soalnya traveling itu about experience, I guess. Yeah. Betul. Still tapi menurut aku sih bebas-bebas aja sih ketika orang punya wishlist atau apa, kembali ke masing-masing ya, karena tujuan orang berbeda-beda. Tapi ada beberapa orang yang
evolve atau berkembang terus iteration, istilahnya tidak hanya checklist tapi mendapatkan kekayaan pengetahuan dan juga pengalaman selama di sana gitu. Udah terasa loh udah. Iya, yeah. I think we should end here. Kok nggak bisa sampai satu jam lagi, satu jam kemudian. Iya. Yeah. Karena jangan dikeluarin semua dulu sekarang. Banyak juga pengalaman yang menarik lainnya. Kalau dikeluarin sekarang semua kan nanti habis bahannya. Iya. Yeah. Kita juga berencana sesuatu sih teman-teman. Iya. Yeah. Teman-teman boleh hadir langsung di live bersama kami. Iya, ya, nanya langsung gitu loh. Jadi nggak cuma nonton, kita sih pengennya sih komunikasi langsung sih. Maksudnya bisa dengar juga suara dan lihat muka gitu loh. Nggak cuma ketik di komen gitu loh. Ya. Jadi next round, mungkin minggu depan ya Kak Alifah. Atau mungkin dua minggu lagi. Pokoknya update-nya akan kita update di story kita. Jadi teman-teman ya stay tune lah. Nggak ada cara lain untuk kasih tahu selain ya tetap cek aja sih. Dan itu akan diadakan tiap hari Jumat ya Kak ya. Setiap hari Jumat tetap jam 8 gitu. Iya. Dan apalagi Kak Alif? Mau sampein? Iya, pokoknya terima kasih sudah hadir live kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, walaupun kayaknya dan masih belum ada line besarnya kita arahnya kemana. Iya, tapi intinya udah kebaca bahwa, oh iya, Tracy sama Arif itu perjalanannya seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan banyak, masih banyak sih yang bisa kita share sama teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman masih mau bergabung minggu depan. Jadi stay tune di story supaya tahu kapan lagi kita akan hadir ya Kak. Iya. Kita nggak cuma berdua sih. Minggu depan hopefully there are three people. So ada satu teman lagi yang berjoin, bergabung sama kita. Jadi siap-siap yang akan kita hubungi. Untuk berbagi cerita, karena itu akan sesuatu yang sangat menyenangkan lah, kalau kita kerja bersama. Iya. Ya, gitu iya. sih. Thank you, teman-teman. Terima kasih ya udah hadir ya, gitu. Really appreciate it, right? So, jangan lupa kalau ada mungkin ide, topik, atau apa yang pengen teman-teman angkat, gitu, nggak seputar traveling, nggak apa-apa. Misalnya, yang tadi kita ngomongin apa? Misalnya, apa ya, aku, yang sempat kepikir sama aku, misalnya, gimana cara mengatasi masalah ini selama traveling atau apa, ya, gak sebut traveling sih, apalah gitulah. Jadi teman-teman bisa karena DM traveling kita. Ini multidimensi ya, banyak sekali yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa bantu dengan pengalaman, walaupun mungkin banyak teman-teman yang berpengalaman juga, mungkin cuman ya kita sharing sedikitnya seperti itu. Pantunnya dan mana? Pantunnya gak disiapin, gak ada. Ini bukan bukan api award lah, aduh. Jalan-jalan bareng Tracy dan Aib. Cakep. Mari bergabung. Bergabung di TC Pep Talk. Di TC Pep Talk. Maksa banget. Jadi sekian acara TC Pep Talk hari ini. Semoga ya menghibur ya. Oke. Selamat bermalam minggu. Happy weekend. Ya. Dan you tetap jaga kesehatan semuanya ya. Ya. Yeah. Sehat semuanya. Oke. See you next week. Bye.